Mel, kita mau kemana Mel? Vatikan. Ini namanya jembatan menuju Vatikan. Gak tau namanya jembatannya apa. Itu kesel San Angelo yang kemarin. Halo, Mel, kita ada di... Salto, tau? Enggak lah. Itu depan kita ada Vatikan, gereja terbesar di dunia. Jadi kita mau ke Vatikan. Vatikan itu adalah negara. Negara kecil di dalam sebuah kota. Kotanya Roma, dan ada negara Vatikan. Baik. Dan ini adalah gereja Katolik terbesar di dunia. Bentuknya ada kayak jenis melingkar, ada kayak pilar-pilar melingkar yang menggambarkan memeluk gitu, gereja memeluk semua orang untuk datang sini, menyambut semua orang datang sini. Oke, ini masih pagi, semoga aja antriannya nggak panjang, karena ini antriannya katanya bisa sampai sejam dua jam untuk masuk ke dalam Vatikan. Let's go, kita masuk ke dalam Vatikan. Semua patung di atas itu adalah buatan pemahat-pemahat patung pertama di dunia. Michelangelo, Bernini, Raffaelli, macam-macam. Antriannya gimana yang? Belum terlalu lah ya. Kayaknya sih belum terlalu ya, masuk pun terlalu ya. Ini Swiss Guard yang jaga paus nih. Swiss Guard. Kenapa dipilih orang Swiss? Karena orang Swiss gak pernah ikut perang dunia kedua. Jadi dipilih orang Swiss. Naik kupola dulu. Harganya 8 sama 10. Yes, kita udah di lantai paling atasnya. Enggak, belum paling atas. Belum ya, masih ada kupola. Capek, mendingan tadi naik lift aja. Nih ya, temen gue. Untung dingin, belum panas. Udah mau sih, udah. Vatikan, kupola. Kita akan lihat kota Roma di atas Vatikan. Mana Mel, saya Mel? Sel Quarto dong, sponsor. Kupola tengahnya, kubah tengahnya Vatikan, kita baru naik. Tadi dari samping, sekarang dari tengah. Kubah tengah. Mosaiknya. Mosaik. Terbesar di dunia. Kita naik satu gitu loh. Kita naik satu gitu. Wow. Kita mau naik ke atas. Lebih tinggi lagi dari tadi. Ya, ini kita naik 50 lantai. 50 lantai. Pakai tangga. Kayak janji aja, nggak lagi pingsan gue pekok pakainya. Nah ini dia, kita ada di kubahnya. Ini miring, kayaknya. Guys, ini di atas nih. Ada di atas. Halo, bos. Keren banget ini, guys. Belum ada apa-apa sih, kerennya apa? Tidak, enggak. Semakin lama semakin kecil lagi tangganya. Mohon maaf, setengah sepatu. Take care ya, gak ada pegangan. Wow. Ini ibu kata Monas, lagi harus pakai tangga. Ini udah dari atas kupola. Itu adalah Taman Vatikan, itu adalah kota Roma, dan kita di atas kupola, kubah di Vatikan. Ini naik kayak naik Monas, tapi jalan kaki, naik tangga, dan sebagainya. Harga tiketnya 8, kalau naik 10, mendingan naik lift dulu baru naik tangga deh. Kalau naik tangga doang tuh deh, kalau sampai atas tuh naik tangga. Kalau naik lift, ada lift mentok, terus naik tangga tuh. Cuma setengah kaki juga. Wow, ini adalah mozaik-mozaik
dan semuanya di atas juga mozaik-mozaik. Padahal itu adalah sebuah gambar santa-santa, dan itu juga mozaik-mozaik. Itu mozaik-mozaik, bos, mozaik-mozaik. Keramik-keramik yang ditempel-tempel kayak gitu. Keren ya. Ini gimana cara buatnya ya? Halo. Oke, ini ada toko restoran di atas Vatikan. Harganya lumayan oke juga. Kita mau coba beli poster. Enggak. Alamat rumah kamu dulu aja. Kanan. Mungkin. Mau list nih. Harganya 2,5 plus 0,5. Oh iya, 2,5 ya, kalau sama materai. Halo, kita mau turun dari Kupola. Kita masuk dalam Vatikan. Ini sekarang 12 menit aja. Enak, tadi gini-gini. Gila. Adem. Enak. Oke, okay, bye. 12 derajat. Wow, ini udah dalam Vatikan. Maju, Mel. Saya buka-buka sini dan ngerti semuanya, poin-poinnya, patung-patungnya, patung apa, dan gue gak ngerti sebenarnya emang harus ada apa sih jadi tour leadernya, tour leadernya. Dan kita gak pakai tour guide, dan itu di atas gue. Jadi kita ke atas sana tuh, di sana tuh ada tour kita ke sana, dan itu gede banget, mozaik-mozaik seperti sini. Tulisan yang regri calerium itu setinggi kita, 2 meter sekitar 2 meter ya, Mbak. Ini maksud dipercaya, ini di atas sana tuh ada Santo Petrus ya. Dia megang pena, pena itu 2 meter tinggi. Penjaganya paus dari Swiss. Kenapa dipakai ya Swiss? Karena Swiss gak pernah ikut perang dunia kedua dan pertama. Jadi tidak ada pertumpahan darah dari TNI. Tentaranya gak ada pertumpahan darah, jadi dia dipakai sama paus sebagai pelindung paus. Gak usah rekam dong. Nel giro sparato scende la sua nuova Poznań. Giro per Zhukovo mondo travel dal Shabe. Grupa turistica Almaty. Papa! Indonesia! Papa! Papa!
dia yang aku suka. Ini punya keluarga medisi. Ini Frater Novre nih lagi kuliah di Vatikan. Con la vita, che il servizio vissuto in comunione d'amore e nella corresponsabilità rende oggi visibile la presenza di Gesù. Preghiamo. Turis, kalau sering ganti-ganti beli yang sehari. Koloseum. Turun dari tram kita ke Koloseum. Let's go. Hey, kita ada di Koloseum. Seru banget kayaknya. Ini kayak demo sunset. Sunset di sini jam berapa? Jam 8 kan baru turun. Udah tutup pas Koloseum. 9. Tuh di mana? Ya, tuh ternyata. Ya apa-apa. Oke, sepi. Mel, lagi di mana, Mel? Kenapa, Mel? Makan pizza, akhirnya. Set, makan pizza di di Roma. Kita berada di Porta Santa, di Maria Maggiore. Gereja ini ditujukan bagi orang-orang Italia, orang Roma yang berdevosi pada Bunda Maria. Ini Bunda Maria dan Yesus. Suci. Ini dalam gereja Portasan basilika yang lebih kecil ya dibandingkan beberapa basilika lainnya, tapi ini tetap aja bentuknya kotak dan besar sekali juga. Atasnya bertatakan emas ya. Itu ada lambang kepausan, lambang kunci Petrus yang sekarang jadi lambang kepausan. Altarnya seperti di Basilika Santo Petrus. Kita mau ke bawah, di bawahnya altar. Di bawah altar itu sebenarnya kayak gini, kayak makhluk pengambil, terus altar, dan di bawahnya itu selalu ada makam-makam para kudus di sana santa yang menghormati mereka yang sudah lebih dahulu menjauhi kita yang mendatangkan dasar agama. Ya, di sana ada seluruh foto-fotonya Paus di sini. Dari mulai Petrus ke sana putar sampai yang paling galau adalah Franciscus. Di luar tembok. Terus itu basilika terbesar di Banyak loh ada dialog antar agama di sini.
tadi. Neo Jane-nya melangkah mengikat tangannya. Ini Palatin Hill depan kita. Yoi. Belakangnya bersih itu adalah evolusi yang tidak masalah. Karena tak berkemampuan. Karena ada satu meter di Karakala. Ini Palatin Hill. Itu tempat mandi sirkus pasti ada air panas yang waktu itu Ben Hur di sini tinggal di sini naik kereta ini lagi di tempat kita mau panjang ini ada sebuah meja juga di belakang di Isola Tiberina ini adalah pulau di tengah-tengah Sungai Tiber. Ini Sungai Tiber yang ada di sebelahnya. Udah, sudah pulang ke sini sekarang. Udah langsung ke sini. Ini di Isola Tiberina, ada pulau di tengah-tengah Sungai Tiber. Oh, jangan lagi ini, masih tadi banjir. Dan dulu tuh kota Roma pertama kali ada di sini nih, katanya Frater. Titik nolnya kota Roma, terus ada orang dari sebelah sini sama dari ujung sana datang untuk kesini sering sebagai sering ketemu, lama-lama dia membesar kota Roma.